Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nomila dari kelas 11 MIPA 4. Seperti yang kita ketahui, di bulan suci Ramadan, setiap umat muslim selain menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, ada kegiatan lainnya yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun, seperti sholat wajib dan tarawih berjamaah di masjid, sahur dan buka puasa bersama dengan keluarga, teman-teman, rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi, hunting takjil, kue kering, manisan, dan lainnya, ngabuburit dengan berbagai kegiatan positif di luar rumah, takbir keliling dengan suara lantunan takbir, mudik ke kampung halaman. Nah, karena pandemi corona, virus COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah aja agar tetap aman. Kita tentu bisa melakukan berbagai cara ini agar tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.